Pemerintah dalam apel peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah (ASN) di Kabupaten Landak diminta terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memberi edukasi terkait pembangunan dan pentingnya menjaga lingkungan. Jajaran Pemerintah Kabupaten Landak turut melaksanakan apel peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman kantor bupati Landak. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sedang Landak, Yonas, yang memimpin apel, meminta para ASN di Kabupaten Landak meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Para ASN di lingkungan Pemkat Landak juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan, infrastruktur, serta lingkungan untuk mewujudkan ekonomi hijau. Masyarakat. ASN itu memberikan edukasi kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembangunan maupun lingkungan dan bahkan infrastruktur yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari segi lingkungan yang hijau. Dengan berbagai potensi kekayaan sumber daya alam di daerah, melalui otonomi daerah, Yonas juga berharap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.